Yo guys, balik lagi di channel kita, di channel ABD. Jadi di video kali ini itu aku akan tunjukkan trik gratisan lagi ya kepada kalian semua, seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail video ini. Jadi di video kali ini itu aku akan membagikan cara mendapatkan kepingan Classic Crate, 2 buah baju kaos dan parasut trail ya. Tapi sebelum itu ada baiknya kalian tekan tombol like terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin dukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Karena aku butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Oke deh, langsung aja aku mulai ke triknya ya. Pertama-tama kalian close dulu aplikasi PUBG Mobile-nya. Nah, terus buka deh aplikasi VPN yang ada di HP kalian ya. Kalau aku di sini pakai hotspot sheet VPN. Nah, terus kalian pilih servernya di sini, server Taiwan. Aku nggak tahu kalau server lain bisa atau nggak ya. Yang aku dapat infonya cuma Taiwan yang bisa. Tapi kalau ada yang server lain bisa, kalian bisa komen di kolom komentar ya, biar bagi semua ke semua orang. Nah, ini udah tersambung ya. Kita buka lagi aplikasi PUBG Mobile-nya. Oke, nah ini aku udah sekarang udah di dalam gamenya ya. Di sini sih seperti biasa, kalian langsung tekan aja ke tombol event yang ada di pojok kanan itu ya, pojok kanan bawah. Nah, setelah seperti ini kalian scroll aja ke bawah, yang ada tulisannya di situ Sweet Valentine Login Reward. Nah, yang ini ya. Di hari pertama kita mendapatkan silver fragment cuma 2. Dan di hari kedua dapat 10 poin Royal Pass ya. Dan di hari ketiga dapat 1 poin. Di hari keempat dapat 20 poin Royal Pass. Di hari kelima dapat 3 klasik kupon crate. Ini kepingan ya. Dan di hari keenam dapat 2 buah parasut trail. Dan di hari ketujuh ini dapat 2 buah kaos yang durasinya lumayan lama ya, 30 hari. Nama baju kaosnya itu Battleground Lovers. Ini gak keren-keren nama sih bajunya, tapi lumayan lah dapat baju gratis kan, 2 biji. Oke deh, langsung kita ambil aja ya hadiahnya. Nah, udah nih. Oh ya, aku mau bilang kalau di server Taiwan ini ada promo ini juga ya. Promo baju sama tas ini seharga 140.000 lah bisa dibilang. Berakhirnya dalam 4 hari lagi. Ini lumayan mahal sih bajunya kalau menurut aku. Oke lah guys, mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like. Dan kalau kalian ingin dukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.